Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Jambang Angler. Okay, ini aku balik Kedah, balik kampung. Dan aku akan buat, aku akan pancing di sungai-sungai. Kat mana ada sungai, senang kata. Aku akan ke Lustak kot, aku rasa. Aku nak try belah sana, aku nak pergi spot yang lama dah aku tak pergi. Aku nak try pergi Lustak kot. Lepas tu, tengok lah apa boleh strike. Dan ni mungkin target kita haruan, bulan, belida, keli, apa benda yang makan umpan lah. Janji strike, cuba strike. Dan kalau boleh aku nak bagi dapat bulan, at least 2 ekor ke, ekor lah ikut lah, bulan pun dah. Lepas tu pun tengok video lama aku kan, video lama aku pun ser, tak ada apa, kena bully ya menjang. So, rara doa dalam kali ni, trip kali ni ada lah sikit. Adalah boleh pecahkan sumpahan kumpah bulan tu. Dan satu lagi kena pesan, kalau apa suka logo ni, logo aku ni, apa boleh contact aku punya member. Dan apa follow dia punya YouTube ni, dia pandai buat logo. Kalau apa nak buat logo, apa boleh contact dia dan follow YouTube dia. Okay lah ni, hari ni targetnya aku guna Ultralight. Oh, payah patah air. Aku guna Ultralight lah ni, jom kita pergi ke spotnya. Aku nak pergi Lestat, cari lah sungai mana yang ada boiling tu. Jom, kita pergi dulu. Oh, where you step boy. Banyak parit lain tak. Oh shit, nak cuba yo sikit ni jalan. Tak ada alasan untuk mu. Tunggu juga. Bulan. Masuk bulan. Oh yes! Dia makan depan kaki! Astagfirullahaladzim! Oh ya, nampaknya sumpahan kumpau sudah berakhir bagi aku. Kumpau bulan. Sat, letak kamera dulu, Sat. Okey, kawan. Akhirnya. Berapa kali gas, tak ada gerutuan apa. Tiba-tiba dia ni main bisku. Okey, ikan bulan first. Pemecah kumpau. Pemecah sumpahan. Ikan bulan, tengok cara dia ambil weh, dia telan dalam weh, bulan ni weh. Oh tu nampak, aku pakai GH Canichen dengan SP Brudu, nampak? Nampak? Ah nampak warna kuning GH tu. Memang tak ada, dia tak ada miss call apa. Dia tak ada bagi miss call apa, dia telan tu weh, depan mata. Depan mata aku dia ambil. Dan ini cara dia. Aku start, aku sampai sini dalam baru 20 minit tu. Dah ada strike ikan bulan. Saya tak tahu mana tapi akhirnya aku boleh juga. Lama dah weh. Mari tengok. Tak besar mana tapi okey lah. Ada telan GSP Canichen Brudu dengan GH Canichen juga. Mencangkuk. Dan ni jom kita lepas dah balik. Okey, bulan ni selamat di apa? Di si dicabut hook. Jom kita lepas dah. Moga-moga aku tak jatuh lah. Aku jatuh ni ke? Bulan tu dia tak boleh fight lama. Dia kalau fight lama okey, dia ada tenaga sikit dah. Kalau dia ada tenaga baru kita lepas dah. Cun. Taruh sikit lah, boleh. Baik.
First fish down, kita cari. Okay, aku lupa nak pesan. Hampa tengok jadi apa kat leader aku. Disebabkan mulut ikan bulan berpasir macam siakap, dah putih. Aku tak tahu jihik ke mana. Time tadi aku buang dia, aku tengah apa, duk potong, duk potong, dah duk cabut mulut dah. Aku punya leader putih. Sebab tu kita kena selalu check leader. Kalau berbulu tu, biar better tukar lain. Kalau tak tukar jadi macam ni, aku pun tak tahu. Dalam semok macam ni nak cari jihik macam susah kak. Tak apa, kita cut lain. Okay, jom kita try cuba cari yang kedua. Yang pertama tadi makan memang depan, betul-betul depan ni ya. Aku tak cakap banyak, aku dah terdesak kot. Aku dah terdesak teruk lah. Memang kena sentak pun naik, aku tak layan lah. Aku dah terdesak nak cari ikan bulan. Sebab dah lama kan tak naik ikan bulan jadi macam ni. Dia jadi ketandusan. Tapi dia telan tu. Betul-betul yang tak main-main tu. Ada-ada kelihatan tu. Bok. Bulan tu. Tapi tu saya kecil. Ah, tak kisah kecil, aku tak memilih. Janji kalau bulan aku nak. Hari ni kita dah pecah sumpahan. Sumpahan ikan bulan. Tapi memang tak boleh lupa. Macam lawak dah cara dia ambil ni. Tapi telan memang dalam. Jarang nak tengok ikan bulan telan dalam tu. Ni aku berbangga dapat menyaksikan. Alah, aku takut apa baling jalan patah tu. Oh yes, fish on, fish on. Cik ya. Cik ya ni. Itulah, saya karan lah. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, haruan. Haruan pertama untuk hari ni. Abang tu elok lah dapat tengok aku sentak. Oh, dia. Haruan tak besar mana. Kecil je. Tapi rakus. Sangat rakus. Dia telan soft rock dalam kot. Oh. Mungkin sebab aku biar lama sangat. Tapi okey je. Haruan pertama untuk hari ni. Oh ya, spot ni mungkin banyak haruan. Ni kecil, kita lepas balik lah. Saat buang tu. Okay, haruan besar ni kita lepas balik lah. Sebab dia kecil sangat. Dah berjaya buang. Soft rock dah turun dalam tapi tak lekat elok. Oh, apa? Okay, kecil ni kita lepas balik lah. Tak padan nak balik. Nanti besar main balik kat sini. Ciao. Okay, okay, okay. Aduh, aku tak on kamera. Baru lucut sekok depan tu. Hook tak masuk elok. Aduh, iser lah. Macam mana boleh tak lekat elok. Tak on kamera tu. Nice. Very nice. Keram beti aku lah. Keram. Tapi ada ikut tak kita tengok. Dia macam katok pula. Pum. Tak ada, tak besar mana lah. Cuma kira aku anu, aku tak kisah besar mana pun. Janji makan soft rock memang best. Karan. Nampaknya percara yang kita masih cari haruan lagi. Nampaknya aku tukar game. Aku malah nak main lah. Apa? Malah nak main kali lain lah.
Malah nak ambil bulan lah. Bulan macam tak pergi kerjasama. Terpaksa tukar mencari haruan. Tu lah cerita dah. Apa yang tadi ambil dah sakau? Memang dah sakau. Buka kat rumah. Aduh. Buka kat rumah besok. Buka kat rumah awak. Aduh, sir. Dah kita sir. Okey. Maka tamatlah part aktiviti pancingan kita. Aku sebenarnya nak buat video penutup kat spot tapi bateri habis, so aku balik. Dan aku nak buat kesimpulan sikit lah trip kali ni. Trip kali ni agak santai lah. Santai, sempoi, cari sungai-sungai tepi jalan. Dan alhamdulillah aku punya saka, aku rasa kat saka sumpahan bulan dah pecah. Mungkin lepas ni aku boleh gasak lagi bulan. Mungkin dia makan soft plastik Kerichan dengan G-Head daripada Kerichan juga. Dan boleh naik. Aku tak tahu hari tu bulan dia ada tapi dia tak ambil. Sekali tu lah, macam selalu mim bulan kan ada miss call, ada tak lekat, tak lekat, miss call, tak lekat kan. Kali ni apa pun tak, yang sekong tu betul-betul makan dekat depan kaki. So bulan memang panggil dia, dia suka buat terkejut makan depan kaki. Dan bonus aku boleh haruan guna soft rock kecil lah. Soft rock kecil tu kan, kita tengok dalam video tu. Sebab pakcik tu ada abang aku, ada haruan apa semua situ. Ramai macam haruan situ. So aku cuba dan alhamdulillah ada juga. Mungkin lepas ni aku boleh kot mengenai bulan balik. Itu dah kena teruk sangat. So kalau kamu tak tengok video tu, sila tengok ada kat bawah. Tengok video yang aku kena buli dengan bulan tu. Dan alhamdulillah subhanallah sudah pecah. Dan mungkin aku gasak lagi. Apa-apa pun, jangan berhenti menting dan teruskan gasak. Dan macam lelok. Dan jangan lupa game baru kita, namanya Rise of King, dia gerak dulu.